Timnas Indonesia kembali akan diperkuat amunisi baru. Seorang pemain grade A, seorang eksekutor free kick yang market value-nya menembus angka 31 miliar. Apakah sebuah pertanda jika PSSI dan Shin Tae-yong tampaknya tak main-main menembus Piala Dunia? Saat Vietnam masih terjebak dengan rasa tak terima kalah dan selalu membangun narasi Timnas Indonesia adalah Timnas Belanda, pengamat sepak bola Malaysia justru punya pandangan berbeda tentang kualitas pemain keturunan di Timnas Indonesia. Juga ada sebuah analisis yang memprediksi jika lolosnya Timnas Indonesia ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia, akan ada revolusi besar yang terjadi di peta kekuatan tim-tim Asia. Dan semua itu akan Icam Sport sajikan sebagai berikut. Misi khusus Shin Tae-yong dan PSSI untuk menembus Piala Dunia tampaknya tak main-main. Timnas Indonesia kembali akan mendapat amunisi baru, seorang pemain keturunan yang saat ini bermain di tim NEC Nijmegen. Tim yang saat ini sedang menempati posisi ke-6 klasemen sementara Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda. Pemain itu bernama Calvin Verdonk. Calvin Verdonk saat ini berusia 26 tahun, dengan keturunan langsung dari sang ayah yang berasal dari Aceh. Diam-diam ternyata Shin Tae-yong telah mengamati pemain ini, bahkan Shin Tae-yong juga telah melihat langsung permainan Calvin saat bertanding. Dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Calvin kabarnya telah menjalani proses perpindahan ke warga negaraannya. Calvin ini posturnya memang tak begitu tinggi, yaitu 174 cm. Namun Calvin punya ketangguhan dalam urusan body balance dan juga punya kecepatan. Tak hanya sampai di situ, Calvin juga menjadi salah satu eksekutor free kick di NEC Nijmegen. Namun yang menjadi pro dan kontra, Calvin ini berposisi sebagai seorang fullback kiri, yang mana Timnas Indonesia telah memiliki 5 pemain dengan posisi itu. Ada Pertama Arhan, Shane Patinama, Edo Febriansyah, Nathan Jo Ayon, dan Yance Sayuri. Dan kabar baiknya, Calvin ini bisa bermain multi posisi, yaitu sebagai center back, left midfielder, left winger, defense midfielder, dan central midfielder. Tentu yang jadi pertanyaan banyak supporter adalah apakah tak mubazir begitu banyak pemain keturunan yang didatangkan di posisi yang sama. Melihat dari padat dan panjangnya jadwal Timnas Indonesia, tentu semakin banyak pemain maka akan semakin baik. Kedalaman skuad yang berkualitas tak akan pernah merugikan suatu tim. Kita juga telah belajar saat perekrutan Jay Itzes. Jay Itzes ini posisinya adalah center back, yang mana saat itu perekrutan Jay Itzes dinilai adalah perekrutan mubazir Timnas Indonesia. Namun siapa sangka saat yang paling genting yaitu laga kualifikasi Piala Dunia 2 match melawan Vietnam, Timnas harus kehilangan Jordi Amat dan Elkan Bagot akibat cedera. Bayangkan saat itu jika tak ada nama Jay di sana. Tak hanya sampai di situ, banyaknya pemain yang menempati posisi yang sama akan memberikan pressure lebih tinggi untuk para pemain. Sedikit saja mereka kehilangan fokus seperti star syndrome atau mulai tak bekerja keras, maka bersiap saja posisi itu akan direbut oleh pemain yang lebih bersiap. Kemudian muncul lagi satu pertanyaan klasik, mengapa Shin Tae-yong dan PSSI tak segera merekrut striker? Jawaban paling simpelnya adalah, Timnas Belanda saja lagi kelimpungan nyari buat posisi ini. Toh kalau ada saja yang bagus sedikit, pasti sudah dijagain betul sama tim oranye. Hal itu bisa dilihat dari begitu jomplangnya level antara pemain bertahan tim oranye dengan para strikernya. Lolosnya Timnas Indonesia ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia akan menjadi awal dari revolusi perubahan kekuatan tim-tim di benua Asia. Impian setiap pemain sepak bola tentu saja adalah bermain di pentas tertinggi yaitu Piala Dunia.
yang mana Piala Dunia 2026 akan lebih banyak negara yang berpartisipasi dari sebelumnya, dan Asia akan mendapat jatah 8 plus 1. Pemain keturunan yang bermain di Eropa yang bahkan grade A sekalipun, kemungkinan besar akan tertarik untuk berseragam timnas Indonesia. Kita tentu masih ingat saat awal proyek diaspora PSSI. Pemain muda yang bisa dibujuk untuk berseragam timnas Indonesia saat itu hanyalah pemain grade B atau C. Namun saat sepak bola Indonesia telah mulai membaik, harum-harum kemajuan sepak bolanya sudah mulai tercium, saat itu kita mulai kedatangan beberapa pemain yang beneran grade A. Apalagi saat ini peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia kian terbuka. Belum lagi di timnas Indonesia ada pemain dengan market value 52 miliar, yaitu Tom Haye. Maka para pemain grade A lainnya yang punya darah keturunan Indonesia akan berpotensi besar mau bergabung juga ke skuad Garuda. Pemain-pemain grade A yang katanya masih ragu ada nama macam Miss Hilgers. Hilgers ini usianya baru 22 tahun, tapi market value-nya sudah tembus ke angka 104,29 miliar rupiah. Hilgers juga jadi pemain termahal kedua di FC Twente, tim yang saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga Belanda. Juga Kevin Dix, yang pemain ini sudah bolak-balik bermain di UCL bersama FC Copenhagen. Bahkan di musim ini, Kevin Dix dan timnya berhasil mengalahkan Manchester United dan lolos ke babak 16 besar. Juga ada Emil Audero, kiper yang saat ini bermain untuk Inter Milan. Juga kabarnya masih ragu dan belum memutuskan apakah menerima atau menolak pinangan PSSI untuk membawanya menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Bisa kalian bayangkan jika rata-rata market value pemain-pemain yang ada di benua Asia hanya di bawah 20 miliar. Tiba-tiba ada negara yang tadinya tak begitu diperhitungkan bahkan diremehkan, tiba-tiba skuadnya dihuni para pemain grade A yang bermain di Eropa. Coba perhatikan, skuad timnas Qatar yang barusan juara Piala Asia saja hanya memiliki 2 pemain yang market value-nya di atas 50 miliar. Dan sisanya tak jauh berbeda dari skuad timnas Indonesia saat ini. Bisa dibayangkan kalau para pemain keturunan grade A yang punya market value di atas 50 miliar bahkan ratusan miliar dan mau bergabung untuk memperkuat timnas, apa nggak berubah tuh kekuatan tim-tim besar di Asia? Saat Vietnam masih tak terima atas kekalahan atas timnas Indonesia dengan selalu membangun narasi jika timnas Indonesia adalah timnas Belanda, pengamat sepak bola Malaysia justru puji para punggawa timnas Indonesia. Di pelawanan pertama, Indonesia menang 1-0. Satu pelawanan yang sangat sengit. Shin Tae-yong hadir dengan beberapa muka baru. Ada pemain daripada Venezia, ada pemain daripada Fortuna Sittard. Ini adalah pemain-pemain heritage yang beraksi di liga-liga terbaik. Venezia bermain di Serie B. Ivar Jenner dekat FC Utrecht. Ivar Jenner. Eredivisie. Justin Hubner sekarang ni di Cerezo Osaka. J1. J-League 1. Ini pemain-pemain yang heritage yang tahap dah tinggi ya. Kita tak dapat pemain Venezia, kita tak ada. Beberapa hasil buruk timnas Malaysia yang harus menelan kekalahan 2 leg beruntun melawan Oman di kualifikasi Piala Dunia menimbulkan gonjang-ganjing di publik sepak bola Malaysia. Malaysia yang merupakan negara ASEAN yang banyak melakukan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnasnya, justru tak berbanding lurus dengan prestasi Harimau Malaya di kancah Asia dan Piala Dunia. Setelah gagal di fase grup Piala Asia, kemudian peluang Malaysia untuk lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia semakin menipis, membuat para supporter Malaysia menyampaikan kekecewaannya kepada para pemain naturalisasi Malaysia, yaitu Dion Coles. Coles yang menjadi kapten dianggap terlalu tinggi egonya, bahkan tak punya semangat juang saat membela Malaysia ketika kalah melawan Oman. Tengok ni, minit 80 ni. Siapa bola? Lucu nak buat ni tau. Tapi kau buat muka. Jembalah semula. Allah. Itu memang air yang aku sungguh pun. Bola-bola posa ni tengok bola jadi keberdosa. Kemudian para pengamat sepak bola Malaysia justru membandingkan pemain naturalisasi Malaysia dengan para pemain keturunan yang ada di timnas Indonesia. Sedikit aneh ya, saat pengamat luar saja mengakui para pemain kita, ada pengamat di sini yang malah nyerang keras Shin Tae-yong dan para pemain keturunan.
Ada hal yang berbeda dari seorang Tom Haye saat debutnya melawan timnas Vietnam. Vibe beliau ini beneran seperti bapak-bapak yang mau main fun football. Coba perhatikan, jika pemain lain menggunakan sepatu dengan berbagai variasi warna, beliau ini malah pakai sepatu yang hitam polos saja. Dari jauh mirip seperti sepatu pantofel kalau lagi mau ngantor. Jika pemain lain kaos kakinya dinaikin hampir menyentuh lutut, Profesor Tom ini hanya sebetis saja. Rambut klimis yang disisir ke belakang dengan kombinasi kumis tebal benar-benar membuat style Tom Haye ini seperti bapak-bapak yang lagi mau sparring futsal. Tapi siapa sangka beliau malah jadi pemain termahal di timnas Indonesia dengan market value 52,14 miliar. Juga jadi pemain termahal di ASEAN. Bahkan Tom Haye menjadi gelandang bertahan termahal kedua di benua Asia setelah pemain Jepang yang bermain untuk Liverpool, Wataru Endo. Style boleh bapak-bapak, tapi di lapangan, selesai tuh Vietnam diobok-obok. Nggak habis pikir sih, pemain gini yang Van Hau bilang levelnya hanya Asia Tenggara.